Penyakit Ferry Irawan kembali kambuh hingga ngeluh tak bisa kerja berat. Ferry Irawan mengaku penyakit yang diidapnya mulai kambuh. Kini menjadi kepala keluarga, Ferry curhat tak bisa kerja terlalu berat. Pengakuan ayah sambung Verel Bramasta pun tuai hujatan lantaran enggan mencari nafkah. Nama Vena Melinda dan Ferry Irawan memang tak pernah lepas dari sorotan. Berbagai sisi dari Vena Melinda dan Ferry Irawan seolah asik untuk diperbincangkan. Kebucinan Vena Melinda dan Ferry Irawan juga kerap jadi tontonan publik. Bucin karena masih pengantin baru, Vena Melinda dan Ferry Irawan selalu pamer kemesraan. Tingkah bucin bak ABG yang kerap dipamerkan oleh Vena Melinda dan Ferry Irawan kerap tuai pro dan kontra netizen. Meski begitu, Ferry Irawan dan Vena Melinda tak terlalu memperdulikan omongan orang. Baru-baru ini, Ferry Irawan kembali dicibir usai kabarkan saraf kejepitnya kumat lagi. Namun pengakuan tersebut justru bikin netizen curigai Ferry Irawan ogah bekerja. Belum lama ini Ferry Irawan beberkan perkembangan soal kondisi kesehatannya. Sempat dikabarkan kumat, Vena Melinda mengatakan kondisinya sudah lebih baik setelah jalani pengobatan. Iya, sudah membaik. Setelah itu, pengobatan, ya bi, terang Vena Melinda, dikutip gridfem.id dari Instagram @insertlife. Ferry Irawan lantas menambahkan beberapa pantangan yang harus dilakukan jika ingin tetap sehat. Suami Vena Melinda itu kini tak bisa kerja terlalu lelah dan angkat beban berat. Yang penting jangan kecapean, terus jangan yang angkat beban yang terlalu berat-berat. Ya lebih dijaga sih istilahnya, lanjut Ferry Irawan. Vena Melinda pun menambahkan Ferry Irawan kini mengikuti program diet.